Dengan sukan, UKMFC layak ke pentas final Piala Cabaran 2018 lepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas tuan rumah JDT2 di Pasir Gudang malam tadi. Seterusnya mara dengan agregat 2-1. Gol tunggal jaringan Faiz Hanif Adenan pada minit ke-51 memastikan UKMFC selangkah sebelum bergelar juara. Selepas terikat secara agregat pada separuh akhir pertama di laman sendiri, UKM nyata tidak goyah berdepan tuan rumah. Aksi seimbang ditampilkan kedua-dua pasukan untuk memastikan kedudukan tanpa jaringan pada babak pertama. Bagaimanapun seawal whistle permulaan separuh masa kedua, UKM terlebih dahulu mengasak dan berhasil menjaringkan gol menerusi Faiz Hanif. Asalkan JDT2 memburu gol penyamaan gagal, seterusnya kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan.